Gue sumpel aja. Ini kita lakukan secara rutin di Pertamina RU 6 Balongan. Jadi fungsi utamanya tentunya untuk melatih kesiapan dan kesigapan dari tim Pertamina RU 6 Balongan dan berkoordinasi bagaimana role and responsibility atau tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak ketika ada kondisi yang sebenarnya. Jadi memang sebelum-sebelumnya biasanya dari tiap-tiap fungsi ada latihan atau simulasi tersendiri misalnya.